Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua para subscriber setia channel ini tentunya ya. Nah, kali ini saya akan bagikan video sekedar untuk hiburan saja rekan-rekan ya. Ini kayaknya saya latah juga ingin buat video panen kelapa sawit yang sering saya lihat di channel-channel lain ya rekan-rekan ya. Jadi mari kita tengok proses panen kelapa sawit menggunakan egrek. Nah, jadi simak video ini sampai habis ya rekan-rekan. Nah, ini kita tengok ya rekan-rekan, salah satu petani sedang panen kelapa sawit nih. Ini menggunakan alat egrek namanya rekan-rekan. Biasanya kalau pokok masih agak pendek menggunakan dodos. Nah, sepintas gampang rekan-rekan ya, padahal luar biasa capeknya ini. Kalau tidak tahu tekniknya juga sangat menguras tenaga. Ini kurang pas sebenarnya, Anda tengok ini rekan-rekan ya, tanpa alat safety. Nah, tidak pakai helm, sarung tangan, ini beresiko rekan-rekan ya kalau nanti kejatuhan. Nah, sepintas kita tengok gampang, cuma kalau kita coba sendiri, wah. Kita tengok lagi nih. Oh, sambil merokok rekan-rekan. Biasalah, masih muda, jadi tenaganya masih fit lah. Nah ya, guys, ini kalau egreknya nggak tajam-tajam betul susah rekan-rekan ya. Saya pernah nyoba nih, jadi sangat sulit. Nah, itu juga harus ada tahu tekniknya ya, dalam menghentak egrek yang di bawahnya itu. Nah, sepintas gampang sih. Oke rekan-rekan ya, yang baru singgah kali pertama di channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, pinjamin gratis. Jadi bila ada video-video lagi di upload melalui channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan ya saat ini. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tonton sampai habis. Sebelum sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Sehari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.